Oke guys, selamat siang. Nah, kita ada sedikit pembahasan buat part ada yang baru nih. Sama kita bahas setting lowering kit atau lowdown buat suspensi depan belakang, baik itu KTM atau Husky. Sama ada lagi buat water jacket cooler. Water pump biar sirkulasi buat radiatornya itu lebih dingin, otomatis ke engine-nya juga lebih dingin. Nah, kita lihat di sini dulu, ini ada TE300i dan di sini ada KTM. Nah, spesial di sini aku cuma mau bahas seputar setting ini. Biasanya kebanyakan rider yang tingginya di 160 atau 65. Kalau 60 masih sedikit agak masih bisa. Sedikit agak jinjit, kalau 165 bisa dibilang sudah cukup ya. Pertama kita bahas masalah ini nih. Nah, yang ini mungkin di videonya sudah kita keluarin cara pemasangannya. Kemudian ini mujarab atau enggaknya, sebelum kita sell buat teman-teman semua, kita udah tes dulu. Ternyata pompa placernya debitnya itu 2 kali lipat, dia lebih bagus guys. Terus bahannya juga, bahannya dari CNC, baling-balingnya juga CNC, dari sebelumnya itu bahan komposit plastik guys gitu, jadi bisa lebih kuat. Nah, kemudian untuk yang kedua, so untuk revalve mungkin udah ada mungkin ya nih, udah diterangin. Nah, kita lihat dengan saya dengan tinggi kalau saya sih 175, nanti kelihatan, kita bandingin dengan versi yang standar. Nah, sekalian kita bahas KTM sama Husky itu enak mana. Kalau pingin enak, belinya Husky. Kalau pingin pamor, beli KTM. Itu aja kesimpulannya. Karena apa saya bilang begitu? So, karena si Husky Varna dia punya link unit track, dia ada punya link unit track ya, nggak langsung cangkok ke arm seperti si KTM ini. Nah, kalau berbicara enak atau nyaman, pokoknya enak sama durability-nya, sama di jalan gelombang, sama jalan batunya, tetap lebih unggul yang sistem unit track buat main kencang-kencangan. Kalau berbicara suspensinya empuk, dipakai readingnya enak, sama gengsinya ada, pamornya ada, tetap ini yang the best. Apalagi yang tipe Oserbox Rodeo, udah top paling top, aksesorisnya paling full. Nah, kita lihat di sini antara tingginya ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa ngakalin guys, dari sisi ban ini juga. Ini kalau diturunin setiap ban itu kodenya beda. Kalau kita ganti dengan Dunlop, dia bisa turun lagi 3 cm. Ini turunnya 6 tambah ban jadi turunnya 9 gitu loh. Nanti kita kasih lihat, kita perbandinginnya sama ini. Sama yang versi standar, perbedaannya segimana sih? Nah, nih. Jadi ini kalau sudah dipakai pasti si revalve depan belakang pasti lebih turun lagi. Ini pakai sepatu biasa ya. Mungkin kalau sepatu motocross saya udah napak, dan posisi reading, posisi duduk itu nyaman banget. Beda dengan sistem depannya pakai racer atau per dibikin lebih lembek. Ketemunya nanti 1G-nya itu SAG. SAG itu untuk pengukuran berat badan rider sama spek motor, itu nanti nggak ketemu. Jadinya kebanyakan motornya kalau pas lagi trek basah, ban belakangnya nggak mau diem, pas kenceng juga nggak mau diem. Dia kebanyakan teman-teman saya lihat kalau lagi off-road itu belakangnya nggak mau diem atau ke barat ke timur guys gitu loh. Nah, segini guys jadinya.
Nah. Gitu loh. Ini juga pakai yang apa ya? Coba kasih lihat. Ini keren nih. Ini pakai merek Reflect. Si tulangnya itu langsung nyambung ke sini nih. Wah, ini mah lumayan ini harganya 4 juta ini. Gimana? Keren enggak? Gitu loh. Anjay, aing kudu naikkan sorangan ya mending. Nah, kalau naikin sendiri, ini belok-belokin. Ini buat teman-teman, ada sebagian yang nanya kenapa kenapa sekarang kok banyakan motor 2 tak sama 4 tak? Minta tolong pencerahannya. Jadi gini, kalau untuk two-stroke, 2 tak itu yang sekarang itu bisa dibilang sangat-sangat simple. Dan bensinnya pun dengan 4 tak itu imbang habisnya. Iritnya itu sama, karena dia teknologinya kan udah injection, terus setiap pertambahan tahun, pergantian tahun, speknya juga udah ada perubahan. Untuk yang sekarang yang paling banyak menyolok, si bloknya itu pakai bahan seramik sampai keluarnya, guys. Jadi beda si bahan silinder bloknya ini sama yang 2022. Baik itu KTM, baik itu Husky, semuanya sama kalau masalah spek engine. Nah, untuk si KTM ini juga sama, bisa juga dibikin lowdown untuk setting segitu juga sama. Kalau saya teman-teman nanya, kalau abang sendiri pilih pakai Husky atau KTM? Nah, kalau aku sih ya pilih pakai Rodeo, guys. Soalnya keren. Kalau masalah kenyamanan sama apa-apalah itu, nah nanti suspensinya tinggal ganti aja. Iya kan? Suspensinya kalau diganti pakai yang WV Factory ini mah keren. Ini juga sama nih. Ini juga sama, semuanya sudah pada dipasang. Nah, ke sini ini enak. Kalau masalah temperaturnya mah tetap sih. Dia on di otomatis di 90 derajat, cuman untuk mencapai 90 derajatnya itu dia lebih lama. Gitu loh. Nah, ini kan sama sebetulnya antara KTM dengan Husky itu sama tingginya, guys. Nah. Kasih miring ya. Nah, ini baru, masih belum dipakai, jadi masih segini. Tapi rata-rata saya bikin dengan sistem lowering kit ini, semuanya bilang, "Bang, motor top enak, beda sama settingan kita kalau main sistem ngediakalin dengan sistem lowering kit ini." Jadi kalau sistem lowering kit ini langsung, kita langsung minta data rider customer, misalnya 70, berat badan 75, tingginya 165, kita langsung setting. Ya, alhamdulillah semuanya pada bilang top bang, puas. Ada WhatsApp-nya, semuanya ada. Gitu loh. Semuanya sama. Iya mah keren asli motor ya mana? 232 juta. Nah, sama ini ada yang baru di sini nih. Teman-teman suka banyak yang ngeluh rem sama kopling katanya keras. Nah, ini mungkin dari sebelah sana mungkin. Kelihatan? Nah, ini bisa pakai jari satu. Nah, pakai jari satu. Kalau yang standarnya kayaknya mah lebih berat, guys. Ini pakai jari satu. Makanya semuanya pada order. Ini kanan kiri harganya 1,2 juta. Murah lah. Bahannya CNC. Kalau yang ini sebelah, enggak lah, harus dua. Sebelah saya masih bisa dibilang lebih berat, 10 kali aja ini udah mulai kram. Dua. Nah, dua udah habis tenaga. Dua ini. Ini satu enak. Jauh banget bedanya. Gitu loh. Nah, kita jeda sebentar. Kita ambilin yang versi standar seperti apa sih tingginya. Sama-sama Sigde aja. Nah, ini kita yang masih standar. Ini bobotnya 102. Kalau 4 tak hampir sama, beda-beda sedikit lah. Anjay.
Nih tingginya aja segini guys, standar. Ini standar settingan dari pabrik itu buat berat badan di 75. Nah, kalau di dalam gini kan enak, suaranya nggak berisik. Anjing. Anjing. Gua aja ini nggak nyampe loh, ini settingan standar loh. Anjay. Makanya teman-teman gimana makainya ya? Anjay. Tapi ini kalau udah disetting dengan pakai low ringgit, wah bener, jos. Buat balik-balik arah, enak banget. Nih, gini guys, jauh banget eh. Gitu loh. Nah, biasanya depan itu kan kalau dulu pakai sistem racer, racernya itu dikasih tinggi. Nah, dikasih racer tinggi yang seperti ini. Ininya kan biasanya dirubah, ditinggiin gitu. Ini biasanya dikasih tinggi, nah ininya biasanya dikasih nongol. Nah kalau ini dikasih nongol, biasanya karena sekarang banyak tanjakan, kebanyakan itu susah dikendaliin, kebanyakan backflip. Dan ngakalinnya itu biasanya teman-teman si ini pernya itu dikasih turun ke sini. Makanya begitu motornya diangkat gini teh biasanya teh oblak guys. Nah ini emang enggak gitu loh. So the next, mungkin itu aja dari saya. Buat teman-teman ada yang pertanyaan seputar KTM sama Husky, bisa langsung di deskripsi aja. Nah itu guys. Oke, sementara seperti ini karena saya sudah sedikit berkeringat. Ini ruangannya ditutup. Ah, oke, see you the next video. Bye bye. Anjay. Yeah. Neng, kalau yang belinya kaporless ini mau nggak suruh ngangkat begini ya?